Kamu siapa kamu? Iyalah! Kamu siapa? Mato! Oke, nah ini kita mau bikin dekorasi ya guys. Sentra Park ya. Ini tempat apa? Tempat wisata gitu lah guys. Jadi kemarin itu kalau kesini tuh bayar ya Pak. Dan kali ini, tadi aku coba masuk ya. Ya Pak, ini gak bayar, jadi free rame full. Yuk coba aja kita lihat-lihat, di sini tuh ada apa aja. Tempat-tempat wisatanya keren-keren banget. Tadi juga ada jalan, ada tempat mainan anak kan kuda-kuda kan ada. Ada kuda-kuda juga ya deh. Temanya kuda-kuda pokoknya. Dan lihat pemandangan danau gitu. Oke, udah ketemu sih guys. Oke, thank you so much. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen ya guys. Thank you. Thank you. Thank you, Gitara. Thank you. Oke. Gila. Oke, ini bagus-bagus banget ya. Nah, jadi di sini ada buat spot-spot foto. Jadi kalau kalian lagi mau buat outdoor-nya bagus banget sih guys. Ini ada dalaman juga. Kalau yang lagi jalan-jalan ini weekend, aku tuh datang di hari Sabtu ya guys, dan super rame banget. Jadi kalian juga bisa lihat tempat-tempat yang keren gitu buat hangout guys. Nah, disini tuh liat tuh ya, kayak buat di piknik juga bisa loh guys. Tuh, kayak tempat buat kumpul keluarga,
tempatnya bagus dan ramah lingkungan. So buat kalian semua yang lagi cari tempat wisata gratis dan murah, menurut aku sini recommended banget guys tuh. Tadi apa ya? Tempat kuliner kayaknya deh. Oke, kita lihat tempat ini dulu ya guys. Tuh bagus banget kan. Nah di situ ada tempat kayak buat sama doi juga bisa nih. Wah, yuk kita lihat ya. Tuh, kalian bisa menikmati sore hari di sini, bisa jadi spot foto juga ya. Nah, di sini bisa kalian goyang sendiri, guys. Tapi kalau nyasar gimana ya? Dan kalau aku tuh ngeri sedep sih di sini, guys. Nggak berani, tapi anak kecil udah berani-berani banget. Kalau aku tuh nggak berani, berapa yang masuk kita tanya yuk. Maksudnya berapa ya tiketnya? Oh di atas guys, makanya yuk kita cek tiket masuk di sini berapa. Oke, okay. Nah, aku sambil nungguin Clara dan Marcel main. Jalan di sini cukup jauh sih guys. Oh di situ ada food street guys. Oh di sini. Per tiket ya guys, murah kan? Langsung aja yuk. Yang mau mampir nanti aku akan cobain street food di sini guys. Tuh ada sepeda-sepeda juga lengkap ya. Nih ada spot foto juga tuh bagus-bagus banget. Oke, nanti aku review lagi guys. Thank you. Ah, Clara udah naik guys. Wah, wow, seru banget ya. Jadi dia tuh lainnya tingkat gitu, di atas ada, di bawah ada. Jadi buat anak-anak very happy ya, masih pada buat anak-anak. Wow. Kudanya lebih kecil guys, kalau di bawah tuh kudanya lebih besar. Jadi kalian rekomend dong kalau di senang yang main karena lebih kecil. Wah, Clara, halo. Halo, selamat datang.
sore hari. Apa baru? Ngantuk gara-gara muter-muter. Kamu gimana? Happy? Happy. Happy Koko? Gimana? Papi gimana Papi? Seru banget. Oke okay, ya. Muter-muter. Oke. Okay. Mau lah. Tapi antri ya. Ini panjang ya. Yuk, sini. Hati-hati ya, kok ke sini. Ini udah berarti tinggal yang sana ya, Beb ya. Iya. Ini naik apa nih kakak tadi yang Bebe? Wow, semakin sore rame banget guys. Karena menikmati sore di sini tuh enak ya. Kalau jalan mungkin panas banget. Itu jembatannya ya, dari ujung ke ujung. Kalau kalian mau jalan boleh lah. Tapi kalau aku sih nggak mau ya. Capek banget sumpah. Kita ke kuliner aja ya. Sekarang makan aja yuk. Capek banget itu kalau kamu nggak bisa goyang, kamu nyantor di tengah jalan loh. Mau. Rehnya panjang banget ya guys, tuh naik bebek tuh panjang rehnya. Bumbunya di bawah. Biasanya bumbunya mereka mau jam berapa tuh nggak dibatasin ya? Mau sampai 2 jam kalau gue tuh. Sampai ketiduran tuh. Tadi aja sepuasnya itu naik kuda. Ya lah tuh foto susah banget ya. Ayo kita foto di situ nanti. Enggak. Wah Abe dihitung. Ini sewa sepeda berapa ya? Apa bayar? Iya. Mau ada nih sekitar di sini bayar, Beb. Tuh, mata makanannya. Ada makanan apa aja? Ada kebab, ada kopi, ya. Ada jelly potter, ada takoyaki. Itu ya, ada di atas itu. Hah? Ada di atas itu kuliner ya. Bisa di atas itu kok. Ada roti john ya. Ada yang pempek apa sih? Ya. Nah, ada spot foto juga lah guys di sini tuh. Thank you.
udah jangan stop. Itu apa? Kemana? Mas. Ini besar-besar ya, Dek? Iya. Makan. Iya, enggak ada makanan yang kita beli dulu ya makanannya ya. Let's go. Lanjutnya ke sini sekarang. Hai guys, lumayan ya membakar kalori ini sih, jalannya dari ujung ke ujung. Ada kali beberapa menit. Tadi ada apa aja ya? Nah, di sana banyak banget. Jadi dia ada delman, ada kayak buat para wiri gitu guys, dan ada streetnya juga ada. Dia lengkap banget sih malah ya. Kuda-kudaan ada, dan dia bisa ada bebek-bebekan juga buat keliling-keliling danau. Pokoknya foto-foto keren-keren ya. Oke, kita udah dulu ya guys, jangan lupa di komen, like, dan subscribe, dan pas kasih ide-ide buat kalian yang suka traveling atau jalan-jalan atau food gitu ya. Oke, thank you so much. Suara capek gak? Capek. Oke, thank you ya, jangan lupa di subscribe, thank you for watching, bye-bye.